Nih lihat nih. Tuh cepet kan. Jangan mati dulu ya. Masih sayang benar ya. Ya tas. Iya, iya aja. Kita masih sayang loh. Apa kau pengen mau cepet mati? Iya. Lihat nih mama lagi kurang sehat sayangku. Tapi begitu saya dapat orderan, saya ngorder makanan, dia bangun, katanya alasan kebelet kencing, terus dia ngeliatin. Aduh. Kepo tuh kata tasnya. Sini. Apa suapinnya? Mau pakai sambal ya? Iya. Bubur. Bubur. Nah, wong pagi pagi mana? Pagi belum masak teh. Iya, apa? Tahu sih, di kue bok, gue jenis bubur aja, mie ayam itu kue, mana sih? Bubur aku tak. Oke, jadi papa bersihin dulu. Masa dua doang? Ya kan buat kamu sama dia, saya nggak pingin. Kecap di. Kecap dari sana. Kalau nggak ada, aku beli dulu deh. Tenang aja, biar kamu cepet sehat. Dari kemana aku yang disuapin kan? Diaduk aja ya ini ya. Aduk pakai sambal. Pakai sambal, oke, pakai sambal. Kemana mah? Kencing. Pakai sambal nih. Semua pas paro. Semua. Sudah masuk. Minum orang tua nak gue ada sih. Minum. Orang tua ni kan minum apa? Itu punya mu sendiri. Leh. Saya pesan cuma dua buat kamu sama mama doang. Papa nggak pingin. Eh, rupa siapa sih ini? Ada apa sih? Ini pasti sekolah. Bukan, wadahnya mau pakai taruh begini nih. Tengah tumpah. Papa kan pandai. Papa ada kacang, papa cuman kenapa bisa misal begitu? Itu kan enak, ini namanya cakwe sama ayamnya. Demi ayam masa gak makan sama ayam? Bubur ayam masa gak makan? Berani gak mau nih? Sama sekali? Ayamnya masih sedikit. Ayo ambil sendiri, kok makan dulu lah. Nanti ini udah pedes ini. Mana nih mama? Tinggal di mana cimit gitu. Cakwe kan enak kok, biasa juga dulu beli cakwe. Cakwe siapa? Cakwe itu kayak gorengan bakwan garing. Nah. Mama tidurmu dari jam berapa? Dari jam 12 sampai jam 3.
karena dengar papanya ngotor makanan, dia dengar dia bangun. Tadi yang mau suapin tempat tidur kan. Ya ketawa aja. Dia penasaran juga. Roti tawar. Bukan cakwe. Kan disuruh mau kedengar roti tawar. Asin ya. Cuma. Ini roti tawar ini. Iya, kadang ada roti, tapi bubur kacang hijau tetap roti tawar. Boyongan apa enggak dia? Boyongan apa enggak? Agak lah. Sehat-sehat baik. Jadi pakai ini nanti kemana-mana nih. Oh kasihan. Seperti kalau saya gitu. Kasihan. Ini pelan-pelan jalan aja pelan. Aduh. Bukan hanya mama yang suapin papa tas. Sekarang papa yang suapin mama. Kasian. Lalu pasti sekurung papa. Dengar pasti dia terus kecium-cium gitu, akhirnya dia semangat bangun tas. Dengar semua awal dari tadi. Ajar kembalinya enggak ada. Itu. Nah, kamu aja nyuapin biar cepet selesai kayak gitu kalau ke saya kan. Nah, ini ya kebalikannya gitu. Yang sendiri lah. Yang sendiri. Udah sih, yang lagi disuapin lagi baik. Pedes gak sih? Cobain aja. Ini punya tasnya masukin sini aja ya. Ya tasnya posisi separuh lah. Enggak full. Separuh. Gimana ya sana? Aku pun. Enggak apa di Gajah Mada. Gajah Mada sini. Ada berapa? Gajah Mada yang sono yang notaris. Pagi nanti besok tasnya biar papa yang anterin aja. Nurut. Iya. Mama kayak gitu gara-gara kamu aja ke mama minta diantar masukan gitu. Kalau saja ada kacang sudah enak lagi, enak kan makan kacang. Cuma kan yang ini kalau nyuapin kacang kayaknya nggak etis banget. Kacang dia yang masak kayak masak makan juga nggak selera. Bayangannya ke supermarket mulu lah. Menara terate lah. Agak di atas. Nah, kok saya ini di atas. Tunggu dulu, anu mau jatuh ini. Mau jatuh di atas. Kamu ya. Kasih mae terus pedas. Yang mana disuapin papa yang mana? Ini papa suapin. Enggak usah nolot, jangan kelamaan makannya. Nah, itu. Ini kayak mama nih cepet nih, lihat nih. Nah, tuh, cepet kan. Enak banget. Gurih ini, banyak banget sasanya kayaknya. Banyak banget penyedap.
Robin tadi. Terus tidur. 3 jam udah tidur. Ya paling saya liatin napasnya doang. Duh, saya kenyang dulu Mas. Saya belum makan, saya kenyang. Apa enggak ada? Habisin lah, mau satu porsi dong. Sampai mau habisin. Kita lulus itu. Makanya sampai habis. Masa digelongkong sih. Ya? Bagaimana kamu nyiapin? Saya emang pernah berhenti dulu, terus ditinggal nonton TV dulu tidak? Pembalasan. Pembalasan bagaimana sih? Ya balas. Balas budi. Kalau balas tuh dimasukin kuali, mau makan di situ, masukin ke dalam kuali. Apa masa? Kerupuk. Itu rotimu yang beli. Iya, mau coba. Oh iya, gak pakai kerupuk tadi ya. Pakai kerupuk. Iya, lempes duluan malah. Gue kebanyakan pola. Gak muat. Kalau nyuapin mesti sampai selesai. Saya juga jarang disuapin gak sampai selesai. Pasti sampai selesai, bahkan ditanya lagi nambah nasinya. Ayo. Gitu. Kalau ini saya tambah roti apa nambah suka ya kue. Nambah bubur enggak ada. Itu maning. Saya kalau lihat kamu sakit tuh di saya rasa bagaimana gitu. Ya saya bercanda-canda, saya ini diem saja kan sedih. Jangan mati dulu ya. Masih sayang benar ya. Ya tas. Iya, iya aja. Kita masih sayang loh, apa kamu pengen mau cepet mati? Iya orang. Lah, memang sudah nangis ya. Mata ini siapa enggak pak? Agak. Ini ayam putih tas. Ini gelonggong ya. Ini. Nangis ya pak. Nggak ada kamu ya. Pak nangis apa nggak pak? Gantian apa? Yang nangis semalam kamu kok. Kamu lecet tuh. Ya bener lah, kita itu pasti sayang sama mama ya Tas. Ih gue keselok ndais gue. Habisin. Mungkin separuh porsi cok badan itu ya, tak apa ini. Tinggal dua suap lagi. Kan biasa begitu kan ke saya. Mau nambahnya nasi. Hah? Oh kenyang banget. Ya kan aku tanya, biasanya kamu juga kalau nyuapin saya kan ditanya nasinya nambah apa gitu. Tambah sayur gitu. Dilap pakai tisu diperas ya. Ya Tas. Tisu di pan. Tak easy. Kayak tisu. Uhuh. Benar-benar asap apa ini ya. Habis ya. Ini kerupuk ya. Kerupuknya kosong. Minyaknya enak. Iya minyaknya enak. Nah,
habisin tas dan siap-siapkan itu makanan. Tinggal papa yang makan. Papa mau makan kacang, kacangnya udah dimasak. Kalau gue kurang begitu sih memang, soalnya kita dipingin gitu. Tadi mau gue beliin sate lagi, cuman takut gak dimakan. Malu gak beli sate. Habisin? Minta apanya? Mari makan. Video ini udah ada pas kulun jahil kental banget. Coba ya. Yeah.